Nggak di dalam surat Yasin, bacalah surat Yasin ini supaya urusan dipermudah, nggak ada kan, tapi baginda Rasul menyampaikan. Surat Al-Mulk, ada nggak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan, bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur, nggak ada, tapi baginda Rasul menyampaikan. Tapi ada satu ayat Mas Rup, yang ayat ini tersurat, yaitu tersampaikan langsung. Nah, kalau kita amalkan insya Allah dahsyat ini. Ya, apa Ustaz? Ini, Al-Ghafir ayat 79 dan 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am, Allah yang menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan di dalam binatang ternak tersebut ada manfaat lain, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Wah, gimana caranya? Binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati? Kira-kira gimana, Mas? Kata beliau caranya, satu, dibeli dulu, beli binatang, domba ke, ayam ke, udahnya gimana Tat? Disembelih, udahnya dagingnya dibagi-bagikan, kurban. Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban, tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Nanti malam saya juga pagi ini nyembelih dua ekor domba. Nah, ketika kita nyembelih, Mas Rando juga nyembelih, nanti malam kita bagiin tuh ke orang-orang sekitar pondok gitu. Saya mulai melakukan ini itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat kita nyembelih domba, terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang miskin, anak yatim. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Nyembelih binatang ini itu adalah satu kegiatan yang dicintai Allah, bukan dari zaman baginda Rasul, tapi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam mau nikahin anaknya ini, disuruh kurban anaknya. Nabi Ibrahim, kemudian
Nabi Muhammad. Itu kita disuruh untuk salam, kita untuk nyembelih binatang ternak. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, terus mau lunasin utang kok susah banget gitu ya, coba sisihin duit beli ayam 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, atau beli domba 1 ekor, udahnya disembelih. Sambil melihat darah itu mengalir, hati mengucapkan hajat kepada Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah, apa gitu ya, sembelih. Nyembelih sendiri ya? Kalau bisa nyembelih sendiri. Itu insya Allah, teman-teman semuanya, Allah akan menolong melunasin hutang semuanya. Yang paling cepat mengundang keajaiban adalah sedekah. Lalu tiba-tiba mikir, waduh, sedekah lagi nih, disuruh sedekah lagi, ngeluarin duit lagi nih. Karena mindset kita ketika kita bicara sedekah adalah sisa berapa. Mestinya ketika bersedekah adalah jadi berapa. Begitu banyak janji Allah. Ada ratusan mungkin janji Allah tentang sedekah. Saya sedikit ingin buka mindset kamu ya. Kalau kamu, Anda semuanya diajak berbisnis oleh si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan dengan keuntungan satu bulan sekian, sekian, sekian. Ketika bicara keuntungannya, diinfokan keuntungannya langsung seketika, wow, fantastis, langsung ikut tanpa harus berpikir spekulasinya. Padahal sama-sama itu, sedekah itu sebenarnya investasi, dan ikut berbisnis dengan orang lain itu juga investasi. Pertanyaan saya, mana yang berpotensi rugi? Sudah mulai sadar ya, ketika yang menjanjikan manusia kita langsung percaya, tapi ketika Allah yang menjanjikan kita masih meragukan. Itu kebalik sebenarnya. Jadi yang benar adalah ketika Allah yang berjanji, tidak ada kerugian di sana. Itu informasi dari saya ya. Sekarang yang paling terpenting itu bagaimana sih menerapkan sedekahnya. Bagaimana cara menerapkan sedekah supaya sedekah itu benar-benar bisa mendatangkan keajaiban. Sedekah itu berbagi, berbagi atas apa yang kamu miliki. Ada yang wajib, ada yang sukarela. Yang wajib 2,5, yang sukarela tergantung keinginanmu apa. Ada beberapa risalah penjelasan bahwa 2,5% itu bukan sedekah, itu mengembalikan hak orang. Mengembalikan hak orang. Jadi ketika kamu berbaginya 2,5%, jangan langsung bangga, oh saya sudah bersedekah. Tetapi 2,5% itu mengembalikan hak orang lain, jadi belum sedekah. Jadi jangan menganggap bahwa itu sedekah. Oh, saya sudah bersedekah 2,5% Gus. Belum. Penjelasan yang saya maksud adalah 2,5% itu baru mengembalikan hak orang lain. 10% itu menyelamatkan harta kita dari fitnah dan bala. Maksudnya menyelamatkan dari tipu-menipu. Kemudian harta kita Allah selamatkan. Kalau kita bersedekahnya 10%, Allah selamatkan dari apa? Dari bala. Kemudian dipinjam orang, kemudian nggak kembali, dan lain-lain. Itu 10%. Untuk apa ya, untuk menepis itu semua. 20-25% up sampai setinggi mungkin, itulah baru yang bisa membuat kamu menjadi kaya atau rezeki itu datang kepada kamu. Sederhana, lalu mindsetnya bagaimana Gus caranya? Itu besar loh Gus, supaya itu tidak kesan besar, ini bicara psikologi sebenarnya, supaya tidak kesan besar, ketika kamu dapat rezeki, saat itu juga segera kamu bagi. Karena kalau kamu tumpuk-tumpuk, kalau satu bulan kamu baru mau berbagi, yang ada nanti secara psikologis kamu berat, berat mau berbagi. Sederhana teman-teman sebenarnya kalau bicara sedekah. Ada satu pola yang sering saya edukasikan ke semua peserta saya. Bagaimana sih caranya bersedekah? Begini, ini berkaitan dengan psikologis. Psikologis berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan berkaitan dengan apa yang ingin kita perbuat. Katakanlah kamu mau mencoba ada sedekah subuh, sedekah pagi, sedekah malam, sedekah Jumat, tapi nggak ada feedbacknya Gus. Masalahnya di mana? Sebenarnya bukan masalah di sedekahnya, masalahnya di psikologismu. Sedekahnya nggak akan berbalas, pasti berbalas. Hanya saja berbalasnya itu ya macam-macam bentuk pembalasannya. Kalau misalkan kamu ngomong rezeki saja itu jamak loh, banyak. Rezeki itu tidak hanya uang, rezeki itu bisa kehidupan, rezeki itu kesehatan, rezeki itu senyum orang lain kepada kita, rezeki itu kita menemukan banyak hal yang positif di luar sana, itu juga rezeki, tergantung. Sekarang di mindset kamu, ketika kamu bersedekah, kamu ingin apa? Nah, ketika saya mengatakan kamu bersedekah ingin apa, pasti tertolak nih. Wah, gak benar nih, masa sedekah disuruh ngarep? Nah, ujung-ujungnya akan bicara tentang ikhlas kan? Karena banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang masih pengertian yang seutuhnya itu diputus. Ikhlas menurut saya adalah tidak boleh berharap. Ini yang suka ditelan langsung tanpa tahu kalimat berikutnya. Tidak boleh berharap selain daripada Allah. Jadi kalau berharapnya kepada Allah, sah-sah saja. Kitanya saja yang suka sekat-sekat itu. Caranya bagaimana? Kalau kamu mau sedekah subuh, sedekah pagi, berapapun sesuai dengan nyamannya psikologismu. Ini kan belajar ya, ini latihan ya. Tak harus
gede gitu ya. Belajar dari yang terkecil. Oh, katanya 2,5% belum berbagi Gus gini. Kalau bicara angka itu kebijakan kamu. Yang penting jangan terlalu di press kecil banget ya. Karena kalau rezekimu gede ya kamu harus sesuai juga untuk bersedekah. Lalu secara psikologis harus ada di dalam pikiranmu, di dalam benakmu, di dalam hatimu bahwa hakikinya ketika saya berbagi, saya yakin pasti Allah membalasnya. Kalau ini kita manipulasi sedikit ya, definisi ngarep ke Allah gitu ya. Pasti Allah membalasnya. Karena memang janji Allah begitu banyak. Salah satu yang paling kecil menurut saya janji Allah itu, Allah mengatakan dalam Quran, "Man ja'a bil hasanati falahu asyrun amthaliha." Satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya kalau kebalikannya buruk ya. Saat kamu berbagi, saat kamu bersedekah, ini nih yang paling menurut saya sangat-sangat bisa menarik keajaiban. Saat kamu bersedekah, beranikan diri kamu meminta ke Allah seketika. Saat kamu bersedekah, lalu ucapkan, "Ya Allah, terimalah amal baikku, terimalah amal solehku yang tidak seberapa ini. Dan jadikan sedekah ini sebab engkau kabulkan hajatku, Ya Allah." Itu boleh, itu sah. Karena memang jangankan doa ya, jangankan rezeki yang kamu minta, kesehatan tubuh saja yang enggak nyambung menurut kita itu bisa sembuh ketika kita bersedekah. Kenapa kok bisa demikian? Kalau kamu bersedekah, itu ada psikologis, ada rasa di dalam hati yang seakan-akan plong. Nah, plongnya hati itu ada energi yang sangat luar biasa yang keluar dari tubuh kita, dari ruh kita, jiwa kita. Energi tersebutlah yang membuat tubuh kita sembuh atas izin Allah semuanya. Jadi perbuatannya yang menghidupkan psikologis kita, perbuatan sedekah itu. Lanjut ya, saat bersedekah, hatimu lagi benar-benar plong di sana, maka berdoalah. Karena saya mengacu kepada dua hal yang sering saya sampaikan, tiga sebenarnya. Di sini saya mengatakan dua hal. Berdoalah di saat tenang dan senang. Dan dua momentum ini bisa kamu lakukan, bisa kamu dapatkan saat kamu bersedekah. Orang bersedekah itu tenang, dan orang bersedekah itu biasanya senang. Lalu berdoalah di sana. Doanya dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata yang elok, yang sopan kepada Allah. Karena minta itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka niscaya akan kukabulkan. Kesimpulan dari video kali ini tentang sedekah, maksimalkan dalam sedekah. Saya tidak bicara angka, maksimalkan dalam apa? Dalam kesungguhan bersedekah, dalam berilmu tentang sedekah. Karena sedekah itu sangat luar biasa membawa kebaikan dan feedbacknya luar biasa kepada kita. Coba kamu perhatikan baik-baik. Emang ada orang sukses tanpa sedekah? Sepertinya menurut saya tidak ada. Kalaupun tidak vulgar mereka menyampaikan pada orang lain, diam-diam sedekahnya ekstrim. Dan jangan takut kalaupun kamu sedekah itu ada yang ngelihat, kemudian sedekah sengaja kamu posting, gak apa-apa, ambil sisi positifnya. Mana tahu dia sadar ternyata ketika melihat kamu sedekah, dia juga ingin bersedekah. Kamu dapat double-double pahalanya. Jadi seperti itu teman-teman, silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Terakhir dari saya, bagaimana cara mencobanya? Bersedekahlah di waktu-waktu tertentu, bisa subuh, pagi, sore, ataupun malam. Setelah kamu bersedekah atau saat kamu bersedekah, segera minta sama Allah apa hajatmu dan minta setulus-tulusnya sama Allah agar diterima amal baikmu. Kemudian Allah jadikan sedekah tersebut, dijadikan sebab dikabulkannya doamu atau hajatmu, sebutkan doanya. Kemudian jangan sungkan juga kalau itu orang tuamu ya, orang-orang terdekat, kamu minta doa. Mana tahu doa mereka lah yang justru diterima, tetap bukan doa kita maksud saya. Karena doa siapa yang diterima itu misteri. Itu misteri, tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Karena yang hakikinya tahu adalah Allah. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, jangan nunggu balasannya. Karena sesuatu yang pasti sudah dijanjikan balasan oleh Allah, ngapain untuk kita tunggu? Itu bicara keyakinan. وبها نبث إن شاء الله تعالى من الآمنين جزى الله أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وعلى آله وصحبه وسلم والناس على ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.